Untuk kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Partai Perindo Padang yang mana untuk lokasi saat ini di wilayah Kota Tangah. Saya mengkampanyekan hidup sehat, menjaga kebersihan, juga diserahkan bantuan sejumlah bahan bangunan untuk perbaikan lapangan. Dari keterangan Ketua Perindo Padang, Apriyatna, Perindo sangat mendukung Kota Padang menyabet gelar Kota Bersih dan bisa meraih penghargaan Adipura. Karena itu, partai akan terus mendukung pemerintah daerah dengan mengkampanyekan hidup bersih di masyarakat. Program sosial kemasyarakatan yang terus digalakkan Partai Perindo terus menjadikan sebagai salah satu partai yang sangat disenangi oleh masyarakat. Banyak warga menilai Perindo sebagai partai yang peduli atas kesejahteraan masyarakat. Ini kita seperti biasa kita lanjutkan dengan kegiatan rutin di setiap DPC. Hari ini kebagian ke DPC Kota Tangah itu Sungai Lareh. Kegiatan kita tidak hanya goro aja, diawali tadi dengan senam massal bersama ibu-ibu di sekitaran Sungai Lareh. Kemudian juga tadi kita sempat memberi bantuan untuk masyarakat di sekitar sini yang sedang dalam perbaikan jalannya. Kemudian juga di sebelah kanan kita tadi juga kita sempat mengunjungi lapangan badminton yang sedang dibangun. Kemudian kita beri bantuan untuk penerangan dan fasilitas lainnya. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.